makan harus tenang. Oh. Hehehe. Oh. Adek. Apa sih Om Cerikis? Hah? Ceriwis. Ceriwis, ceriwis. Adek yang jangan berisik. Baca buku kalau mau. Om, apa? Godain aku dong. Perpustakaannya sih kosong. Saya itu lu tuh apa sih ngomongnya pelan-pelan, aku enggak dengar. Kalau ngomong sama aku, lu yang kencang. Ush. Atau bareng sa. Rangga? Apa kabar? Juli, banyakkan pakai kacamata. Astaga, ini siapa sih? Ini nggak tahu. Kok ada anak kecil di sini? Makanya nggak tahu. Ini kan perpustakaan anak-anak SMA pada zaman dulu. Bener. Ya aku kan pengen baca, pengen belajar baca. Belajar baca jangan di sini, sama mak lu deh, sono. Adek, jangan ganggu. Ini adalah murid zaman dulu, idol anak-anak SMA di sini. Orang kuno ini. Bukan orang kuno. Ya, zaman dulu. Ini Rangga. Rangga AADC. Siapa sih? Enggak tahu nih, anak kecil dari tadi ganggu mulu. Tasnya bagus banget ya, tasnya ya. Ini buat pacar saya. Pacar? Emang ada yang mau sama Om? Enggak tahu, Man, ceritain yang waktu jatuh. Ketemu ini pacar. Ini kisah cintanya terkenal banget. Sampai dibikin novel, dibikin film. AADC. Nah. Apa itu? Ada apa dengan cinta? Cinta. Ini yang pacarnya aku cinta. Kalau kamu mah nggak tahu, masih kecil pasti. Ganggu. Ya. Gimana baru pulang dari Amerika nih? Iya. Gimana di Amerika? Wah, Amerika panas bro. Iya. Panas. Ini apa sih? Ini anak siapa sih? Gak tahu. Makanya. Gue tuh datang kemarin tuh mau cool, gaya gitu nih. Gue jadi emosi kalau begini nih. Sabar, sabar. Ini saya lagi ngobrol nih. Om diam dulu. Bisa diam nggak? Bisa diam nggak? Bisa diam nggak? Aku nggak bisa diam. Aku boleh main internetan lagi? Boleh dong, Rangga. Aduh, gila Rangga. Jangan ganggu ya. Ih, gak bisa diam sih. Kamu ini maunya apa sih? Huh? Aku maunya pengen sama Om, bro. Aku gak kenal sama kamu. Kamu siapa? Ya aku pengen kenal sama Om. Ya udah, orang udah tahu siapa saya siapa. Tapi benar gak kamu Rangga? Dari tadi kita ngobrol cerita Amerika, kok beda banget? Om jahat. Sabar, sabar. Bikin emosi nih. Ya sabar. Jangan bilangin mamaku. Mama bilang aja mamaku. Sana. Rangga, lu beda banget dari zaman dulu. Dulu. Apa yang bedanya sih? Aduh, banyak. Bro. Jangan ribut ya. Gua kemarin sebelum ke Amerika. Setelah dari Amerika, gua ke Singapura. Terus? Gua operasi, bro. Gagal. Si Rangga ini jadi orang sukses. Cinta? Serangga? Serangga, nyamuk dong. Nah, kamu suka bercanda deh dari dulu. Rangga? Serangga. Kamu? Aku juga. Kok kamu berubah? Mau diceritain gak? Dari Singapura, huh? Operasi gagal. Tapi kamu masih sayang kan walaupun muka aku seperti ini? Tahu nggak, kamu harus tahu satu hal. Walaupun muka kamu berubah, fisik kamu berubah, tapi cinta aku ke kamu nggak akan pernah berubah. Rangga, makasih ya kamu masih mau nungguin aku. Sama-sama. Tapi benar, kamu masih mengharapkan aku. Benar. Rangga, kamu ngapain? Yes. Kenapa sih? Biasanya kalau di film kan, set,
gini langsung. Aku mengharapkan kamu. Iya. Kalau tadi? Enggak ada, dokter. Cinta. Iya, Rangga. Kamu masih ingat waktu kita baca-baca di sini? Ingat. Kamu tiba-tiba meluk aku. Iya. Masih ingat pelukan itu? Ingat banget. Ayo dong. Kamu mau aku peluk? Iya. Boleh minta tangan kamu? Tangan ini? Iya. Boleh. Tangan kamu kotor, Rangga. Kok dikata-katain? Tangan gua kotor ya, Tun? Iya, masa sih? Cinta. Iya. Aku sengaja datang Amerika. Amerika. Dari Amerika, aku buru-buru pulang karena aku kangen sama kamu. Cinta, aku punya sesuatu buat kamu. Apa? Sebentar ya. Iya. Salah kakinya, tangannya. Kok dibuang lagi? Makanya, kok dibuang? Lu ngasihnya salah kali. Jangan kurang jalan. Romantis. Kurang romantis. Ini buat aku. Ambillah. Makasih. Iya. Itu batu bacan. Dari Amerika batu bacan. Rangga. Ini kamu buat kasih aku perhiasan. Kok masih inget ini? Ingat. Ini yang lama, tapi kamu kasih yang lebih mahal sekarang. Iya. Bagus. Demi kamu. Demi kamu aku di Amerika ngerampok. Boleh gak aku minta? Makanya aku datang ke sini. Di sana aku dikejar-kejar. Jadi kamu melarikan diri. Iya. Wah, ini berlian. Mahal sekali harganya. Ada dompet juga. Coba, jangan masih dipegang. Ingat dengan dompet itu. Rangga, banyak sekali. Itu dolar. Iya. 10.000 dolar. Wah. Itu dolar asli. Makasih ya, Rangga. Kenapa aku kasihin sama kamu? Kenapa? Kamu kasih semua ini buat aku. Karena aku mencintai kamu. Mam. Ngomong apa lu? Lu ngomong apa? Hah? Lu apain anak gua? Ini ganggu terus, Om. Ini kamu apain tadi anak saya? Dia ganggu terus. Ini saya lagi pacaran sama mantan pacar saya. What? Pacaran? Iya, kenapa emang gak boleh? Sama ini? Iya, aku sudah kasih berlian. Rangga. Mama. Sudahlah, jangan hiraukan mereka. Kamu... Ayo kita pergi ke Cigonewa. Maafin aku. Kenapa kamu minta maaf? Kan lebaran masih jauh. Bukan. Ini suami aku dan ini anak aku. Kamu sudah menikah? Tidak. Lo baru tahu kan? Cinta. Tinggal-tinggalnya. Kok. Jangan sembah. Lain kali lihat-lihat dulu. Istri orang main lo deket-deketin. Cukur. Ternyata kau telah menikah. Ngapain? Rangga. Rangga. Oh, hidup lagi dong. Papa. Jangan dihidupin lagi. Oh. Buang-buang, Om, buang, Om. Jangan buru-buru mati. Sini, sini, sini. Biar dramatis, biar dramatis. Itu yang kau inginkan. Kau telah berpaling.
kau menikah dengan dengan Kang Usup. Papaku Daddy, Kang Usup. Diam loh. Enggak. Pesan terakhir buat kamu. Apa? Jagalah keluarga kamu. Emang iya, ini keluarga Sia. Saya. Jagalah kebersihan. Jangan lupa sholat 5 waktu. Tolong aku nanti semayamkan di depan rumahnya. Cinta. Apa biar aja, nggak usah dihidupi. Pesannya banyak banget nih orang. Kelar. Mau mati aja banyak banget pesannya. Gimana Rangga? Sup ayam. Nitip cinta. Emang dia bini gua, nggak ada urusan nitip. Dia bekas pacarku. Oh. Selama ini kamu sama